Pelaku pencurian sepeda motor ini babak belur dihajar warga setelah aksinya ketahuan oleh warga. Aksi pelaku itu pun terekam kamera pengawas. Pelaku yang berjumlah dua orang datang berboncengan dengan sepeda motor dan langsung melancarkan aksinya di sebuah kafe di Jalan Pahlawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Warga berhasil menangkap satu pelaku beserta sepeda motor yang ia kendarai, sedangkan satu pelaku lainnya berhasil melarikan diri dengan sepeda motor hasil curiannya. Awalnya udah melihat mereka parkir di situ, dan dia bilang sama kami, maling tuh katanya, tapi dia bercanda, duduk lagi, gitu dia duduk di sini, gitu dia dengar kereta, kereta itu bawa terhidup, makanya langsung dia teriak, maling, dan dia langsung mengejar. Korban telah membuat laporan ke pihak kepolisian sektor kota Tanjung Morawa dan berharap polisi berhasil menangkap pelaku yang melarikan diri.